Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk Kabinet Zaken. Ia yakin dengan komposisi tersebut pemerintahan bisa langsung bergerak cepat setelah pelantikan. Sebagai informasi, Kabinet Zaken adalah kabinet yang diisi oleh menteri-menteri dari kalangan ahli, bukan afiliasi parpol. Bagus sekali. Artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali, dan kan kabinet sangat bagus sekali. Tapi Pak, juga mungkin kalau lebih banyak, Pak, dibandingkan itu hak prerogatif Presiden terpilih. Pak, kalau PDIP masih gimana, Pak? PDIP masih bergabung dengan Pak Prabowo? Ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif Presiden terpilih. Sampel seskap ini kan masih oleh definitif. Masih dalam proses. Ketika ditanya mengenai kemungkinan penambahan jumlah menteri setelah revisi UU Kementerian Negara, Jokowi tidak memberikan banyak komentar. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait jumlah menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden terpilih. Menjadi presiden itu adalah Selain itu, keputusan tentang siapa saja yang akan mengisi kabinet juga menjadi hak prerogatif Prabowo-Gibran, termasuk kemungkinan PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.